Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vapers kawan, di video kali ini kita bakal membahas salah satu liquid. Ini liquid terbaru dari Raja Brewer. Ini dia, Campio by Raja Brewer. Campio atau Campio by Raja Brewer, dan keterangan rasanya di sini adalah cookies and cream gelato. Oke, setelah sekian lama Raja Brewer nggak ngeluarin liquid, ya kurang lebih setahun ya, kalau nggak salah tuh kurang lebih setahun Raja Brewer tuh udah nggak ngeluarin liquid freebase lagi. Terakhir yang dia keluarin tuh si New York Cheesecake, dan akhirnya sekarang dia ngeluarin liquid dengan rasa cookies and cream gelato. Jadi kalau bisa dibilang ini penyempurnaan dari si varian cookies and cream yang pertama kali itu. Oke, dan ini hanya ada tambahan gelato doang. Jadi kalau gelato itu kan kayak ice cream gitu. Jadi tambahannya itu doang. Dan ya udah, kita langsung cobain rasanya kayak gimana ini. Tapi sebelum itu kita lihat lebih dekat dulu dari Campio by Raja Brewer. Ya, ini dia tampak dekat dari Campio by Raja Brewer. Di sini ada tulisan Campio, terus ada gambar mahkota di situ, ada logonya Raja Brewer juga. Dan ini keterangan rasanya ini cookies and cream gelato. Jadi rasanya ini cookies and cream gelato. Di sini ada gambar ice cream vanilla gitu, terus ada gambar cookies, ada gambar vanilla-vanilanya juga. Ya. Oke, terus bagian sampingnya ini ada warningnya, terus ada keterangan nikotin 3 mg. Terus bagian sampingnya lagi, ini ada ingredientsnya ini, VGP-nya itu 70-30, ini 100 ml, dan diproduksi oleh PT Raja Wali Citra Juara Surabaya Indonesia. Ada Instagramnya, jangan lupa di follow @raja_brewer. Terus ini diproduksi Januari 2021, wow lumayan lama juga ya. Oke, dan kita langsung cobain aja rasa dari Campio ini seperti apa. Iya, setelah tolong lihat tampak dekat, sekarang tolong langsung cobain aja rasa dari si Campio ini. Oke, untuk pertama kita bakal cium aromanya dulu. Aromanya ini emang mengingatkan sama liquid cookies and cream. Ya, ini emang cookies and cream banget. Ya, untuk aromanya ini emang cookies and cream banget. Untuk rasanya kita langsung cobain. Untuk settingan yang kita pakai di sini, kita pakai drop RDA, terus coilnya kita pakai Plotte Wire yang alien, dan gapasnya kita pakai Atomix. Saya coba ya. Asik memang. Nikmat banget. Yang kita suka di sini ini karakter TH-nya ini dari Raja Brewer nggak berubah. Jadi karakter TH-nya itu masih sama kayak yang liquid yang dulu, yang cookies and cream. Jadi karakter TH-nya ini untuk 3 mg ini masih berasa banget. Masih berasa. Walaupun bagi kita ini soft, tapi masih berasa untuk karakter TH dari si cookies and cream gelato ini. Dan ini emang cookies and cream banget. Emang kalau Raja Brewer bikin liquid itu, ya udah, nggak usah diragukan lagi dah. Oke. Kita mention dari TH-nya dulu. Untuk kategori 3 mg, bagi kita ini soft. Dan untuk rasanya sendiri, di inhale ini emang cream banget. Ini emang cream vanilla banget di inhale. Pas kita exhale, baru si cookies-nya keluar. Dan di situ ada kayak macam vanilla gitu, vanilla ice cream. Terus kayak ada taburan chips-chipsnya itu. Jadi ada taburan kayak sedikit chips, choco chips sedikit di situ. Iya, ada kayak taburan choco chips di ice creamnya. Dan di aftertaste sendiri itu ninggalin rasa manis dari si ice cream. Untuk karakter manisnya di sini ini agak di atas ya, agak di atas. Di atas sedikit. Jadi
tapi nggak oversweet loh. Jadi kalau bisa dibilang ini karakter manis yang bagi kita ini pas, dan ini yang oversweet, dan dia itu ada di tengah-tengahnya itu. Jadi kalau dibilang oversweet enggak, dan dibilang pas juga enggak, tapi dia agak naik sedikit untuk karakter manis dari si liquid Champio ini. Emang nikmat. Kalian wajib coba sih ini, Champio. Ini dari Raja Brewer. Ya, pokoknya nggak salah lagi lah. Raja Brewer the best. Oke, jadi bagi dulu tersikal tentang liquid Champio by Raja Brewer. Nanti terombak-ambik ulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.